Hari ini aku pertama kali pakai tempat menyusui. Aku benar-benar kaget. Beneran berisik kan? Bagus. Sebelum masuk kamar ini, Mirjam masih tidur. Jadi aku harus bangunin dia. Tempatnya lumayan gede ya, jadi bagus banget. Jadi kalau kita jalan-jalan, terus selama jalan-jalan aku rasa sakit, ya langsung datang ke sini ya. Sekitar rumah kita ada tempat yang menyusui kayak gini, jadi nggak susah deh, nggak lepo-lepo. Pintunya elektristik ya, ada tombol di sini. 30 menit lewat, auto buka, jadi harus cek waktu ya. Kalau enggak, kamu rasa malu. Hati-hati ya. Jadi gimana guys, kalau di Indonesia kayak gini? Atau gimana? Please komen di bawah ya. Terus tentu aja, tempat ini cowoknya enggak boleh masuk, cuma cewek aja. Kekurangannya cuma satu aja. Tempat ini, maksudnya kamar ini cuma satu aja. Jadi kalau ada orang udah pakai, gak bisa pakai ya, harus nunggu. Tapi ini bersih kok. Kalau ada kesempatan, aku mau datang ke sini lagi. Tempatnya lumayan gede kan? Jadi baby car juga bisa masuk. Mirjam, bangunlah. Mincang. Susah bangun ya. Mirjam. Kalau beri dia bangun. Kayaknya di luar pintu ada orang. Jadi aku rasa agak buru-buru gitu. Kamu mau bangun ya? Lama enggak? Di luar kamar menyusui ada tempat ganti popok kayak gini, ada bel juga. Terus ada dashbox buat popok. Ini ada tombol nih, jadi langsung masuk sini. Keren kan? Ini ada vinil, jadi nggak bau gitu. Kita kembali lagi ya. Biasa, susi loh, susi terus kita. Ah, datang loh, banyak. Laporan yang harus kita perbuat. Jauh sayang, bantu. Oke. Mami dalam mau. Hari ini hari biasa ya? Hari biasa, nggak ada hari spesial. Jadi nggak ada orang? Enggak loh, banyak orang. Orang asing. Wisata. Mm-hmm. Aku juga orang asing sih, tapi tinggal di sini. Oh, lagi? Datang lagi sayang? Belum. Oh, ada tuna. Maguro. Datang lo. Ayo, ambil. Oh, ini cakep sih maguro. Cakep ya? Ada. Oh. Di bawahnya ada magnet ya? Iya. Kasih dia. Oh, oke. Okay. Wah, cakep. Magnetnya itu ini supaya bisa menarik konsumen datang lebih banyak, kita makan terus menerus gitu. Oh, jadi magnetnya tarik ya, tarik kita. Narik kita, kayak narik cinta kita itu lah. Walaupun ini kan ada jarak antara Indonesia dengan Jepang, tapi akhirnya kita bisa bersama. Lumayan banget. Jadi gimana tempat menyusui? Tempat menyusuinya bagus banget. Yang tadi bagus banget ya? Nyaman banget. Sayangnya bapak-bapak nggak boleh masuk. Kamu nggak boleh. Iya, pas aku masuk gitu, ada ibu-ibu lain lagi menyusui bapaknya.